Telegram juga sama, dia akan langsung screenshot, teman-teman lihat. Dengan siapa Anda chatting, dia akan langsung terscreenshot seperti ini. Oke, jadi di video kali ini teman-teman, di sini saya mau coba nih ya bahas nih bagaimana sih caranya supaya kita mengetahui nih ya, mengetahui sosial media misalkan teman kita, oke, atau pasangan kita pastinya ya, pasangan kita. Kita ingin tahu nih ya. Dan ini bukan WhatsApp web, bukan. Ini bukan WhatsApp web, bukan aplikasi abal-abal ya. Pastinya di sini saya menggunakan aplikasi ClipGuard Pro ya teman-teman ya, atau KitGuard Pro. Oke. Nah, saya menggunakan aplikasi itu karena ini menarik banget dan ini recommended banget bagi teman-teman yang ingin mengetahui apapun kegiatan pasangan teman-teman itu, mau dari WhatsApp, Facebook, Messenger, Skype, Discord, Snapchat, Instagram, Telegram, Klik, Fiber, banyak pokoknya ya teman-teman. Nah, di sini yang tersedia hampir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 teman-teman. 14 aplikasi sosial media bisa kita monitor, bisa kita kontrol, teman-teman. Ini keren sih. Nah, salah satu contoh di sini, ini di akun real saya, contoh WhatsApp ya. Nah, WhatsApp di sini baru aja kita ini mau login ya, mau login, mau masukin nomor telepon, ini sudah terdeteksi, teman-teman. Lihat. Selamat datang di WhatsApp. Nah, ya. Apalagi kalau misalkan chat dan lain sebagainya itu akan langsung terdeteksi di sini. Itu aplikasi apapun ya yang tertera di sini ya, di 14 aplikasi ini teman-teman ya. Kemudian Facebook. Nah, di sini salah satu contoh lagi adalah Snapchat. Snapchat ini juga saya baru install aplikasi, langsung ada notifikasi seperti ini. Ketika saya akan masuk atau login sudah langsung di screenshot secara otomatis. Email akan langsung tahu teman-teman. Email, kemudian kata sandi itu akan langsung tahu loh. Luar biasa kan ini aplikasi. Kemudian sesudahnya itu di sini ada chatnya nih, kamu sebentar lagi bisa melakukan snap, ketuk untuk masuk ke akunmu. Katanya seperti itu pesannya teman-teman. Itu sudah terdeteksi ya. Nah, karena di sini ini termasuk hal yang privacy, jadi di sini saya akan coba buka di yang demonya teman-teman. Salah satu contoh di sini kita coba lihat nih beberapa chat dan juga kontrol daripada sosial aplikasi ya. Contoh di sini nih ada WhatsApp, kita lihat tuh. Ini juga sama ketika coba WhatsApp itu akan langsung melakukan screenshot seperti ini, luar biasa teman-teman, ini keren. Kemudian kemudian kita coba lihat nanti selanjutnya dia akan langsung chat seperti ini. Dia akan ketahuan ya. Akan tahu apapun itu. Chatnya apapun itu akan langsung terdeteksi di sini. Ini luar biasa sekali. Itu WhatsApp ya. Kemudian di sini Facebook kita coba lihat. Facebook ketika kita masuk ke dalam profil ya, lihat teman-teman. Ini masuk ke dalam profil tuh ya. Atau ketika kita lagi lihat home screen-nya dia langsung ke screenshot secara otomatis di sini. Begitupun nanti kayak messengernya ya, screenshot chatnya dia akan langsung terdeteksi. Dan ini keylogger langsung langsung terdeteksi oleh keylogger juga kalau misalkan ya teman-teman di sini mengetikkan sesuatu misalkan ya gitu kan. Oke, misalkan mengetikkan kata sayang misalkan seperti itu. Wah, itu langsung terdeteksi dan ada notifikasi. Wah, ini keren parah sih aplikasi teman-teman ya. Ini Facebook ya. Kemudian di sini kita coba lagi ada yang biasa yang populer itu ya, Instagram ya. Instagram juga sama. Dia akan langsung meng-screenshot, lihat, meng-screenshot teman-teman ya. Tuh, langsung meng-screenshot, kemudian juga nanti dilanjut ke bawahnya chatnya atau messengernya ya, pesannya dari Instagram tersebut. Lihat, ini langsung terdeteksi, terbaca teman-teman. Ini luar biasa. Kemudian juga ada Telegram. Telegram juga sama, dia akan langsung screenshot teman-teman, lihat. Dengan siapa Anda chatting, dia akan langsung terscreenshot seperti ini. Ini luar biasa sih, keren. Kemudian dilanjutkan ke bawahnya nanti biasa chatnya apa, keylogger yang terdeteksi apa gitu ya. Setiap kali ada aktivitas chat, dia akan mengirimkan screenshot. Wah, keren parah, seriusan ini mah. Langsung jadi bukti teman-teman, gitu ya. Oke, nah kemudian apalagi nih di sini ya, ada WeChat ya. WeChat sih kalau di Indonesia jarang ya teman-teman ya, WeChat ya. Seperti ini, jadi sama juga. Jadi setiap aplikasi itu nanti akan meng-screenshot ya. Jadi intinya seperti itu. Ini akan meng-screenshot itu untuk sosial media. Ini tanpa diketahui oleh yang punya smartphone-nya teman-teman, gitu kan. Tetapi yang paling utama di sini, yang pertama kali itu ya kita harus install secara ya mungkin
lagi slow, lagi santai gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk digunakan ke orang lain gitu kan, itu nggak boleh teman-teman, itu nggak recommended ya. Ini khusus digunakan untuk keluarga kita saja. Untuk keluarga kita ya, kita ingin tahu aja gitu kan gimana gitu kan, agar ya mungkin demi keamanan gitu kan, demi keamanan. Jangan digunakan untuk orang lain atau ke orang lain, jangan teman-teman. Ini bukan untuk umum ya, seperti itu ya. Jangan disalahgunakan untuk aplikasi KitKat Pro ini. Ini itu aja sih pesan dari saya ya. Oke, mungkin udah cukup jelas di sini ya. Jadi nanti tinggal teman-teman dicoba aja gitu kan untuk aplikasinya. Nanti untuk daftarnya, untuk link pembeliannya itu teman-teman nanti bisa dicek aja di deskripsi box teman-teman, seperti itu ya. Oke, jadi itu aja mungkin teman-teman ya di sini untuk pembahasan terkait KitKat Pro ya. Nanti teman-teman bisa dicek aja di deskripsi ataupun di kolom komentar terkait video-video yang saya bahas terkait KitKat Pro ini teman-teman, atau KitKat Pro ini ya. Oke, jadi itu aja teman-teman di video kali ini, benar-benar bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, sip.